3 Fakta Kazuki Ito. Oh my God! Karakter fiksi, banyak yang mengira bahwa sosok wasit fenomenal ini ada di dunia nyata. Namun ternyata Kazuki Ito hanyalah karakter fiksi. Karakter ini dibuat oleh Konami sebagai wasit yang cukup tegas dan penuh kontroversi. Pertama kali muncul pada Winning Eleven 6. Konami pertama kali mengenalkan Kazuki Ito pada game Winning Eleven 6 yang rilis pada tahun 2006. Game ini sangat sukses pada masanya. Pada saat ini WE6 sendiri telah berubah menjadi PES. Sering meniup peluit pelanggaran dan mengeluarkan kartu. Jika kamu bermain PES dan mendapatkan wasit Kazuki Ito, kamu perlu berhati-hati. Ia dikenal sering meniup peluit dan menghujani kartu kepada pemain, bahkan hanya bersenggolan pun bisa dianggap suatu pelanggaran. Tak hanya kartu kuning, Kazuki Ito juga mudah sekali mengeluarkan kartu merah. Karena berbagai hal itulah yang membuat Kazuki Ito menjadi wasit yang ikonik dan menjadi wasit favorit kita semua.